Pertama, pastikan APD lengkap. Katakan seperti ya. APD lengkap. Apa saja APD-nya? Helm, kacamata, masker, kaos tangan, baju pelindung. Setelah lengkap, selanjutnya ya, saya cek area. Cek keliling sekitar lokasi. Ada tidak yang mengganggu hal itu? Kalau ada orang di sekitar, ada yang mereka amankan lokasi supaya proses pelaksanaan tidak terganggu. Kalau ada beli, ada pak, dari ada minyak yang menghambat proses. Setelah jauhkan, proses lokasi dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah area aman, perkenalkan dia. Kalau sendiri sama seperti tadi. Kenalkan Pak, selamat sore, nama saya Norman, saya dari kampus Salamau. Saya memiliki kemampuan dasar di nama organisasi kemampuan. Saya memiliki kemampuan lanjutan di medis. Bisakah saya menolong keluarga Bapak atau saudara Bapak? Saya pernah mengikuti pelatihan materi reski medis dasar. Bisakah saya menolong? Silakan Pak. Diserahkan dulu. Kalau tidak ganti pas, tidak pas saya mau. Kalau tidak dimasukkan, karena kita sudah ada usaha untuk menolong kok. Setidaknya kalau memang kita tidak diserahkan, kita melakukan juga itu sudah menolong. Di medis. Paham ya? Setelah diserahkan, selanjutnya kita atur jarak dengan korban. Cek respon, nama dengan memanggil. Pak, pastikan ketika kita memanggil korban itu tidak ada respon. Pak, kalau tidak ada respon, tidak usah. Jadi korban selesai kan? Ya? Cek respon, Pak. Korban tidak ada respon. Dekati korban. Posisi duduk seperti ini. Ini lurus di mata korban. Dekati tepuk korban. Tidak ada respon juga. Selanjutnya beri rangsangan dengan cukup. Pak, Pak, Bu, kakak, tidak ada respon. Setelah kita pastikan korban tidak ada respon, kita tolong. Pak, berikutnya dia. Pak, tolong panggilkan ambulans. Setelah kami panggil ambulans, tahap selanjutnya kita LD. Perhatikan ada dua cara untuk membuka jalan nafas. Pertama itu hampir jenuh dilakukan oleh satu orang. Tekan dahi, ya, angkat dahi. Jangan terpaksa begini, bau juga. Kita kadang kasar sekali. Ya boleh. Jadi begini dilihat. Apa yang mau dilihat di sana? Lihat-lihat adalah ke arah sini, ya. Tempel itu. Jangan cium, ya. Jangan cium. Hanya begini saja. Hitung 10 detik. Ingat, 10 detik. 1, 2, 3, 10. Korban tidaknya tidak nafas. Tapi ingat ya, jangan di sini ya. Bukan di sini terus ya. Di nadi kerok. 1, 2, 3, 10. Korban tidak ada mati, tidak ada nafas. Selanjutnya saya menunjukkan titik tekan. Menentukan titik tekan. Caranya seperti ini. Nah,
Paham, siap. Sampai kapan? Sampai lelah, sampai ini sudah, tapi sampai ada tanda-tanda kematian. Paham sampai situ ya? Paham. Bagaimana Pak?